Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini bertemu kita lagi di dalam rancangan Ramadan bulan mulia ini, yang mana pada kali ini insyaAllah kita ini akan membicarakan pula mengenai dengan peluang merebut fadilat puasa 6 di bulan Syawal. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang kita ini tahu, masa ini kita ini sedang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana ia dituntut melakukannya selama sebulan penuh Ramadan apabila bulan Syawal tidak kelihatan. Dan apabila bulan Syawal awal kelihatan, maka tidaklah penuh dikerjakan bulan puasa itu pada bulan Ramadan. Jadi seperti yang kita ketahui, apabila menjelangnya satu Syawal, diharamkan umat Islam untuk berpuasa, sebab kita ini meraihkan kemenangan kita ni berpuasa 30 hari di bulan Syawal, di bulan Ramadan itu. Jadi sebenarnya di dalam kita ni bergembira menyambut Syawalan ni, indah juga kita ni itu disuruh bergembira, alun bergembira benar-benar lepas itu melupakan puasa. Ada lagi beberapa fadilat ataupun kebaikan yang perlu kita rebut setelah habisnya Ramadan, iaitu berpuasa 6 di bulan Syawal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan meneruskannya dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi saya akan membagi panduan sedikit di sini mengenai dengan puasa 6 di bulan Syawal ini. Puasa enam hari pada bulan Syawal ini sunat dikerjakan oleh orang yang mengerjakan puasa Ramadan selama sebulan penuh, dan sunat juga dikerjakan oleh orang yang tidak berpuasa Ramadan sebulan penuh disebabkan keuzuran yang diharuskan oleh syarak, seperti ia bermusafir ataupun ia didatangi haid dan nifas dan sebagainya, segala keuzuran yang boleh dimaafkan oleh syarak. Jadi sunat hukumnya bagi mereka-mereka yang berpuasa sebulan penuh dan mereka yang meninggalkan puasa disebabkan oleh keuzuran syar'i. Manakala bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, ada keuzuran syar'i, saja-saja anda puasa malas, lapar, ngaleh, maka hukumnya haram melakukan puasa 6 selagi belum mengqada puasanya yang ditinggalkannya itu. Bukan maksudnya ia anda dapat kebaikan puasa 6 ini, boleh, tetapi mesti diqadanya terlebih dahulu puasa yang ditinggalkan dengan sewenang-wenangnya itu. Adapun bagi orang-orang yang meninggalkan puasanya itu kerana uzur syar'i, bolehlah ia melakukan qada Ramadan itu sekaligus dengan puasa 6 di bulan Syawal. Maksudnya tu kalau ia kan ia tu puasa selama seminggu mungkin kerana uzur kedatangan haid ataupun ia musafir ataupun ia sakit mungkinlah, ataupun mungkin 6 hari sahaja ia ketinggalan berpuasa, dan kemudian ia ingin menggantikannya, kemudian ia ingin berpuasa 6 di bulan Syawal, bolehlah dilakukannya sekaligus dengan puasa 6 di bulan Syawal dengan syarat, bukan sekali-sekali, akan berpuasa 2 sekaligus ini, hendaklah dia berniat bagi kedua-duanya bagi tujuan mendapat ganjaran dua-duanya sekali, iaitu ganjaran puasa qada dan ganjaran puasa sunat 6 hari di bulan Syawal ini. Jadi sekali saja puasa tapi niatnya pakai dua niat, sama ada untuk mengqada jua dan puasa sunat jua di bulan Syawal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi perlu juga kita ketahui sebenarnya para ulama ada menyatakan bahawa ganjaran yang bakal diterima oleh mereka yang menyatukan puasa qada dengan puasa sunat 6 ini tidak sama pahalanya dengan ganjaran pahala yang diterima oleh mereka yang berpuasa 6 setelah berpuasa penuh 1 bulan Ramadan. Jadi walaupun boleh, data sama tu artinya special tak lagi orang yang berpuasa
penuh di bulan Ramadan itu tanpa ada meninggalkan, kemudian dia puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ah, itu special. Kemudian katanya ada disebabkan keuzuran syar'i. Kita ditinggalkan puasa bulan Ramadan itu the full. Kita kan puasa 6 juga. Memang masih special, tapi tidaklah setaraf ataupun tidaklah setanding dengan mereka yang berpuasa penuh. Itu yang menurut disampaikan oleh para ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sudahlah kita ini membicarakan mengenai dengan guidelines ataupun garis pandu yang perlu kita ini ikuti sebelum kita ini menunaikan puasa 6 di bulan Syawal ini. Ini kita ini kan belajar sedikit. Kenapa sebenarnya, apa sebenarnya kebaikannya? Jadi dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu mengenai dengan pahala apabila sesiapa yang berpuasa pada bulan 6 hari bulan Syawal ini seolah-olah ia berpuasa selama setahun. Mengapa tu? Jadi cuman ni sebenarnya, apabila kita ni berpuasa pada bulan Ramadan, setiap satu hari itu digandakan menjadi 10 kali ganda. Jadi kita ni berpuasa selama 30 hari, ibaratnya 300 hari kita ni berpuasa. Begitulah besarnya fadilat di bulan Ramadan. Dan kemudian apabila kita ni sambung lagi pada bulan Syawal selama 6 hari, sama juga kena kali dengan 10, seolah-olah kita berpuasa 60 hari, yang mana 300 campur 60 hari kan menjangkau tempoh setahun kita ni berpuasa. Jadi orang yang berpuasa penuh pada bulan Syawal ni, disambungnya 6 hari pada bulan Ramadan, seolah-olah ia mendapat puasa selama 1 tahun penuh mengikut hadis yang telah disampaikan itu tadi. Kemudian dari segi kesihatan, sebenarnya kalau kita ni lihat semasa bulan puasa, kita ni menahan perut daripada mengisi biasa, breakfast pagi-pagi, pukul 10 ada minum, tengah hari ada lunch, kemudian petang ada minum, malam ada makan lagi, tengah malam ada midnight supper lagi. Indah berhenti parut kita ni tu kan mengisar makanan. Kemudian tiba-tiba pada bulan Ramadan kita ni rehat. Siang kita ni berlapar, malam kita ni makan. Kemudian makan itu pun sikit sahaja sebabkan sembahyang tarawih lagi, kan bertadarus lagi, kan qiyam mulai lagi. Takut kerana terlampau banyak makan, dia pulang terbangun mengerjakan ibadah. Jadi perut kita ni akan bekerja, nyorang ia macam direhatkanlah sedikit sepanjang bulan Ramadan itu. Alhamdulillah, memang mungkin itu tujuannya. Dalam setahun badan kita ni bekerja keras untuk kita ni, apa salahnya sebulan itu kita ni pulang bekerja untuk badan kita ni, menjaga ia daripada ia menjadi rosak di dalam apa akibat terlalu penat bekerja. Jadi setelah 30 hari ia berehat daripada mencerna permakanan yang ada di dalam badan kita ni itu, yang selama 11 bulan itu yang lain itu kita ni dah berhenti makan, maka apabila datangnya bulan Syawal, kita ni mula makan semula. Jadi badan itu yang akan dapat kembali kepada keadaan asal dengan sekaligus. Jadi ada sebenarnya hikmah ataupun kebaikan kenapa tadi disyariatkan puasa 6 hari ini. Jadi dalam 6 hari permulaan Syawal ini lebih bagus apabila dilakukan secara berturut-turut, afdalnya. Tetapi boleh juga dilakukan berselang-selang puasa 6 hari ini. Apabila kita lakukan, maka ia akan mengembalikan mesin ataupun bagian organ-organ dalam badan kita yang bekerja mengisar makanan ini kepada keadaan yang asal. Ia akan sedikit-sedikit kembali kepada keadaan yang asal. Pelahan-pelahan ia akan menjadi baik semula dan lebih kuat semula untuk bekerja seperti sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi sebenarnya ia memberi kebaikan bukan sahaja untuk ketani punya jiwa, tetapi kepada jasmani ketani sendiri. Selain itu juga, ketani perlu mengakui sebenarnya dalam ketani melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala ni, dekat ketani kan melakukan yang wajib sahaja. Memang Allah Subhanahu wa taala ni Maha Pengampun pula, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi indakan juga ketani kan terlampaukan berkira benar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala beri ketani nikmat yang tidak dapat ketani kira, walaupun tadi habiskan seumur hidup membilang berapa nikmat yang Allah bagi ketani itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala indah berkira kepada ketani, indahkan ketani pun akan berkira. Habis-habis Ramadan ni sudah takwe, berarti aku puasa ni, habis sudah bayar je, habis bulan Ramadan, habis aku puasa ni. Jangan macam itu. Ketani jadikan ia sebagai bukti kepada Allah Subhanahu wa taala betapa ketani mengharapkan keredaannya tu, walaupun bukan pada bulan Ramadan. Ketani sambung lagi dengan puasa sunat pada bulan Syawal ini sebagai bukti. Sebabnya
bagus kan sebenarnya puasa tu, ia dapat menahan diri kita ni daripada makan dan minum, peluang untuk menguruskan badan, menjaga kesihatan, menjaga mata daripada maksiat dan sebagainya, menjaga tubuh badan tadi daripada penyakit-penyakit yang terhasil daripada makanan itu. Jadi sebenarnya selain daripada membersihkan badan, ia juga membersihkan jiwa kita ni. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, atutah di antara kebaikan-kebaikan yang kita ni lakukan apabila kita ni merebut fadilat berpuasa di bulan Syawal, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan sahaja kita ni mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat pahala seolah-olah kita berpuasa selama satu tahun, tetapi juga selain itu ia membersihkan jasmani dalaman kita ni. Macam kalau orang anu kan proses detox, menyatoksinkan segala racun-racun yang di dalam badan, cuma tujuh dengan puasa di bulan Ramadan dan Syawal ni, ia membersihkan dalaman kita ni, kemudian ia memadukan jiwa kita ni sebagai pengabdian yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membuktikan bukankan berpuasa pada bulan Ramadan sahaja, tetapi habis saja Ramadan tadi sambung lagi untuk merebut puasa seolah-olah puasa selama satu tahun, iaitu 6 hari pada bulan Syawal. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini akan memberi manfaat kepada kita ni semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.